kontrak Sergio Ramos bersama dengan klub Real Madrid akan segera berakhir pada akhir musim ini. Namun, belum ada kesepakatan dari keduanya mengenai masa depan sang kapten di Santiago Bernabeu. Mantan pemain Sevilla yang kini telah menginjak usia 34 tahun itu akan berstatus bebas transfer jika tidak segera menaikkan perpanjangan kontrak dengan El Real. Ramos kini mulai dikaitkan dengan klub-klub besar Eropa seperti Manchester United dan PSG. Untuk mengisi kekosongan posisi bek tengah, Madrid perlu mendatangkan bek tengah baru untuk menggantikan peran Sergio Ramos. Dan berikut adalah 5 bek tangguh yang layak gantikan peran Ramos di Madrid. David Alaba. Kontrak bek andalan Bayern Munchen David Alaba akan segera habis pada tahun ini. Kemampuan di lini belakang pemain timnas Austria itu tidak perlu diragukan lagi. Bersama dengan Bayern Munchen, Alaba telah tampil sebanyak 272 penampilan untuk tim utama Bayern Munchen dengan menyumbang 22 gol sepanjang karirnya di Allianz Arena. Pemain berusia 28 tahun itu bisa bermain di berbagai posisi seperti bek tengah, bek kiri ataupun gelandang. Ia juga telah memenangkan berbagai gelar bergengsi seperti 9 kali juara Bundesliga serta 2 trofi Liga Champions. Namun, Madrid sepertinya akan bersaing dengan Manchester City yang juga ikut dalam perburuan Alaba. Kedekatan sang pelatih Pep Guardiola dengan si pemain bisa mempengaruhi kepindahan Alaba ke Etihad pada musim depan. Pau Torres. Bek muda kelahiran Spanyol, Pau Torres, diyakini mampu menggantikan peran Sergio Ramos di Santiago Bernabeu. Pemain jebolan Akademi Villarreal itu kini bermain di tim utama Villarreal sejak menjalani debut seniornya pada tahun 2018 lalu. Selain itu, Torres juga merupakan rekan Ramos di timnas Spanyol saat ini. Sejauh ini, bek berusia 24 tahun itu telah mencatatkan 69 penampilan bersama dengan Villarreal dan masih terikat kontrak hingga tahun 2024 mendatang. Jules Koundé. Sejak didatangkan Sevilla dari klub asal Prancis Bordeaux pada Juli 2019 lalu, Jules Koundé menjelma menjadi tembok yang kokoh di lini pertahanan tim asuhan Julen Lopetegui. Sejauh ini, bek tengah berusia 22 tahun itu telah bermain sebanyak 71 penampilan dan mencetak 5 gol untuk Sevilla. Selain itu, Jules Koundé juga berhasil mengantarkan Sevilla meraih gelar juara Liga Eropa di musim lalu. Koundé yang kini masih terikat kontrak bersama dengan Sevilla hingga tahun 2024 mendatang tidak akan dilepas begitu saja oleh Sevilla dengan harga murah. Kalidou Koulibaly. Real Madrid sejatinya sudah cukup lama mengincar bek milik Napoli Kalidou Koulibaly. Namun, pemain berusia 29 tahun itu masih tetap setia bermain untuk Napoli meski banyak klub besar menginginkan bakatnya. Kontrak Kalidou Koulibaly sendiri masih berlangsung hingga tahun 2023 mendatang. Bersama Napoli, bek timnas Senegal itu telah mencatatkan 271 penampilan dengan berhasil menyumbangkan 11 gol serta 5 assist di semua kompetisi. Aymeric Laporte. Didatangkan Manchester City dari klub Spanyol Athletic Bilbao pada tahun 2018 lalu, bek asal Prancis Aymeric Laporte ditebus dengan harga 65 juta euro atau setara dengan 1,1 triliun rupiah. Sempat menjadi andalan di lini belakang pasukan Pep Guardiola pada awal penampilannya, posisi Laporte kini mulai tergeser di skuad utama The Citizens. Bek berusia 26 tahun itu telah bermain sebanyak 98 penampilan dengan menyumbang 10 gol bagi City. Laporte sendiri kini masih terikat kontrak dengan Manchester City hingga tahun 2025 mendatang.